Yo, Zabro! Ada, jadi buat buat kalian nanya Marvel belakang buat apa? Dia buat ramen aja guys. Yeah. Biar penuh slotnya tuh, festivalnya penuh guys. Biar ada judul ya guys. Judulnya cok. Gua aja kalian sedang reaction. Kalian muntah reaction video ini. Kalian gempar muntah. Kalian sedang muntah jadi sini guys. Gua mau reaction si Kevin makan sampah, makan di tempat sampah. Sampah. Dia sambil makan deh. Gua sambil makan. Gua makan. Ya. Coba. Let's see. Tapi gua liat muka cepat temen muntah sih gua sekarang. Enggak, lu juga lagi itu muka merah semua. Jadi gua lagi makan. Muntah beneran apa itu? TPA guys ya. Jadi kalau kalian enggak tahu apa itu TPA, jadi itu adalah tempat pembuangan sampah akhir di mana sampai banyak banget sampai jadi gunung guys ya. Dan gua hari ini bakal makan bareng teman-teman gua di sini. Jadi belum sudah ini bareng langsung aja kalian pecah. Sekarang juga guys, karena 50.000 like gue bakal makan gini lagi tapi di TPA terbesar di Indonesia guys. Jadi langsung kita nonton video ini. Jangan lupa sama Kevin, jadi kita sekarang lagi ada di gue bersama apa udah makan nanti belum pas mati entah lu challenge datang nih masih enak menikmati coy sebelum gue sama lu kameramen lu makan bareng gue di tempat sampah itu nanti ya. Ya bos, jadi kita gue udah bawa meja ya, kalian kita bawa meja ini ke tempat sampah nanti ya. Sampah makannya anjir. Orang yang muntah gue lagi. Dari lu. Gila guys, ini seru juga anjir. Anjir itu pasti ih. Enak. Tuh kan ada magic sampah itu. Lu dari sini pusing kalau gitu. Migren aja nih. Bonya enak pucuk. Makan. Ayo makan. Itu bayangin tuh makan muntahan gue ya. Ini seru guys ya. Cuman baunya wah gila tuh. Bayangin dia sampah jadi gunung. Oke, si gunung sampah ini jadi mejanya tembus. Nah, lapar guys. Coba lu makan dia pakai tangan, Dok. Pakai tangan. Baunya kayak bau banget anjing. Bau baunya emang enggak seenak itu, Vin. Enggak, ini baunya banget, Cok. Mantap dia anjing. Iya, anjing. Meleng. Oke, yuk kita makan ya. Lu disuap anjing. Kalau ada sendok kan? Anjing. Nomor sampah sendoknya normal. Sendoknya nomor di sampah itu. Sumpah lu. Sumpah. Enggak mungkin anjing. Enggak mungkin anjing pasti sendok dari tasduknya. Iya, anjing pasti. Belum. Gua bayangin gua coba menaturalisasi, Cok. Gua ngeliat dia aja. Ngeliat aja enak. Makan gua minuman goblok banget anjing. Tarik minuman lah di sini banyak minuman anjir. Tapi enak guys ya, tetap enak ya rasa nasinya ya. Nasinya sih rasa nasi. Baunya cok. Makan pakai tangan lah. Pakai tangan, enggak boleh pakai ini. Pakai tangan. Ini harus habis ya. Harus habis. Emang iya dia anjing. Gua gimana karena bayangin sampah. Gua muka lu anjir muntahnya. Rupanya merah semua, Cok. Beli bawa makanan, Cok, sumpah. Sepannya udah naik, Cok. Kita masih keluar nih kayaknya guys, usus gue ya. Hidungnya Batem udah mengkerut anjing. Gila cok Batem cok. Anjing. Enggak, dia udah bawa sampah anjing jadi bikin basi. Terus ngeluh siapa guys? Aku sambil. Lu masih bawa banget cok. Bawa banget. Yang makan bawa lebih bawa lagi cok. Ntar lagi, nanti. Bau banget. Anjing tuh. Itu apa pempes ada yang bersanjir. Goblok. Anjing. Anjing. Itu boneka gue. Ini bau batas anjing ini basah-basah. Basah-basah lendir anjing. Anjing
Itu beli makanannya apa sih? Bukan makan boneka goblok gue. Bukan boneka anjing. Tangan gue diludahin karena anjing banget kan. Tuh anjing dipel bocok. Lihat tuh anjing. Anjing ingat baunya anjing. Mata, mata, mata gue berair anjing. Mata gue berair bang. Coba tambah bau tuh disana. Tanya apaan. Gue bayangin. Tiba-tiba bau aja dari mana ya? Merah semua. Gua enggak bayangin anjir. Cepet mulai deh sih kontennya kan ini siap gua. Lapar guys. Iya tuh. Kamu belum makan tuh. Tronjo. Nah, terus setiap napas bau banget tuh pasti anjing. Iya, iya, iya. Kevin nelennya udah berat. Siapa masuk sini anjing? Eh, sumpah cok. Bobok. Iya. Mau keluar cok. Tak selamat bener gak ya pas. Jangan disini. Anjing deh, pen gue anjing ditai. Gue gak ada nafsu-nafsunya makan bangsa. Banget lihat mereka muntah ini. Sepatu ini. Ini bubuk. Tembus batu, cok. Kamu dipakai goblok. Anjing. Anjing. Ini bunyinya kayak apa ya? Parah, cok anjing. Guys. Enggak, lu kan ini lu masih dekat dengan daratan cuma situ tuh, dekat pohon-pohon kan. Bau banget, cok. Ini gua di atas pohon ya. 1 km sih bau anjing. Ini gua di situ. Di depan cium tuh anjing langsung. Tahu kan ya. Ini sampai hilang guys. Jiwa jiwanya. Karena ini tempat sampah. Jiwanya hilang. Jiwanya di tempat muntah anjing bau cat. Buang sini aja guys ya, biarin ya. Jadi pulang guys, dah. Ini nih. Tuh sampai lihat tuh jalan. Itu kayak naik gunung muncak ya. Ini ada orang-orangnya juga ngeliatin. Pusing malah gujuk. Kayak muncak. Terpuncak-puncak kan muncak ekspres anjing bangke tikus. Iya anjing semua. Ada kecoa. Ada semua hewan ada anjing. Itu ada hewan yang enggak ketemu penemuan juga. Itu motornya ambil bego. Sama juga itu anjing harusnya. Baunya kecoa. Katanya spesies baru ada di sini, Cok. Nanti pasti ada anjing. Pasti ada, Cok. Ini bul. Ini bulldog nih. Makasih Pak ya. Makasih. Makasih. Habis liburan aja. Makasih. Makasih. Liburan. Anjing. Gua ngebayangin aja sih, tuh masih bau banget ini anjing. Cepat-cepat juga. Begitu. Udah
Gila dia udah sejuk banget ya. Mau mati beneran mati. Serius ya, tapi 50.000 lag. Gila dilang anjing. TPA terbesar se-Indonesia, guys. Itu lebih gunung lagi. Ini kalau ini ibaratnya ini gunung, ini bukit, ini gunung beneran gunung dah ini. Yang satu lagi. Tak, nanti gua ajak ke Lestial kamu. Lestial. Ajak ke Lestial anjing. Jangan lupa like, comment, subscribe dan tes motor teman-teman and see you guys in next video. Subscribe. Jadi subscribe guys, udah banyak. Pindah aja, bagi-bagi. Yeah. Paling gak habis ini cacat guys, kita lihat guys, kita lihat ya seberapa. Punya Ayon, punya Ayon. Masih ada. Gua masih banyak banget guys. Sebuah ngecoa gitu.